Aurel Hermansyah akhirnya berterus terang soal identitas kekasih barunya. Sebelumnya, Aurel seringkali memposting foto mesra dirinya dengan seorang pria ganteng di Instagram. Sudah mengenalkan siapa kekasihnya kepada Ashanti, Aurel sepertinya sudah mengantongi izin resmi pacaran dari ibu tirinya. Buktinya, istri Ana Hermansyah itu mengaku sudah kenal dengan kekasih baru Aurel. Udah dong, ganteng ya. Ganteng. Sekolahnya pinter, insya Allah. Seagama, itu yang paling penting dah. Jadi istri dokter aja, enggak apa-apa. Kan dokter. Emang dokter kak dia? Iya, dia emang calon dokter, bener. Iya. Ashanti sendiri berharap bahwa Aurel dapat menemukan pasangan yang bertanggung jawab dalam segala hal. Seperti yang dialami oleh Ashanti yang akhirnya memilih Anang sebagai pendamping hidupnya. Maunya sih kakak dapat pacar yang lagi deket sama orang. Anaknya baik, berpendidikan lah. Maksudnya aku bilang sama kakak, nyari cowok itu bukan yang kaya, yang apa, yang enggak. Tapi yang bertanggung jawab. Kenapa aku juga memilih untuk, aku punya suami, dia bukan, maksudnya bukan yang orang kaya atau apa, enggak. Tapi punya suami yang bertanggung jawab itu lebih dari cukup. Kenapa? Karena kalau orang kaya bapaknya, kita kalau bapak ibunya enggak punya duit lagi, anaknya jadi apa? Tapi kalau dia yang sekolah, dia bertanggung jawab, apapun nanti yang kenapa-napa, pasti dia akan bertanggung jawab sama istri dan anak-anaknya. Gitu. Rupanya selama ini, Aurel selalu mengenalkan semua pria yang dekat dengannya kepada sang bunda. Setelah cukup mengenali kekasih baru Aurel yang diduga calon dokter, Ashanti merasa bahwa pilihan Aurel terbilang tepat. Oh, dia semuanya juga semuanya, dikenalin sama bunda. Semua cowok manapun kenalin. Sebenarnya bekas-bekas yang dekat-dekat sama dia itu sama aku tuh semua baik. Cuma sama Aurelnya yang gak baik. Gitu loh. Jadi aku jadi gak suka sama orang-orang itu gitu. Dan yang aku lihat benar-benar sekarang apa paling baik ya, paling benar gitu dan bisa membawa dia lebih baik kayaknya si pria ini.